So what's up gang? So video kali ni saya nak tunjuk cara untuk tukar bekas ikan. Okay, sekarang pukul 8.50 malam. Okay, ni bekas kosong saya baru basuh semua. Okay, sebabnya ya ini ikan-ikan ni dah seminggu. So sekarang dah boleh gantilah air dia. Kalau tengok air dia agak kotor sikit. Okay, yang tiga ni je, Dumbo. Ni saya beli dekat Rizky Beta hari tu. Yang lain semua anak ikan saya. Half Moon, Platinum White dengan Fancy. Okay, ni semua. Tengok bekas pun, air pun dah kotor. Okay, yang ini yang saya belum jar lagi. Tapi saya tak jar semua kot. Tak cukup ikan bekas ni. Sebab ini ada dalam 20 lebih. So, saya nak ganti je masuk kat sini. So, at least kita guna bekas lebih ni untuk memudahkan sikit lah kerja. Tapi first kali saya memang basuh dulu. Lepas tu tunggu dalam sejam dua jam, tunggu dia kering sikit, baru saya akan masuk ke air. So dalam masa beberapa, mungkin pagi esok, baru saya akan masuk ke ikan. Sebab nak bagi suhu dalam bilik ni, air dalam ni sama dengan suhu dalam ikan. Air ni, air ikan, suhu dalam bilik ni bagi sama. So kalau saya masuk ke air, terus saya masuk ke ikan, takut suhu dia berbeza. So saya akan masuk ke air dulu, baru saya akan masuk ke ikan. Okay, ni saya tunggu kering. Okay gang, sekarang pukul 10.19 malam. Ni saya dah isi air sikit macam biasa. Air mesti tanpa klorin. Okay, senang je. Dia masukkan separuh. Masuk separuh. Okay, buat sampai berapa yang ada. Tak cukup, kita refill balik air. Kita buat macam sama. Garam, garam air pun cukup dah. Okay, saya akan habiskan air dulu. Okay, dah siap. Dalam dapatlah 21 bekas. Ini balance tak guna lagi. So air pun dah habis. Okay, ni dalam 18, dah lagi 2 bekas, so dalam 20 ekor juga. Okay, macam ni. Kalau malam biasa saya buka untuk pagi, kalau pagi kena buka untuk dia yang udara masuk saja nak masuk. Okay, sekarang tutup lah. Dah malam tutup lah. Takut malam benda serangga apa masuk. So saya akan buat satu-satu tutup bekas dia. Okay, so siap. Letak menutup, tak lock pun, just letak tutup biasa je. Dapatlah dalam ikan-ikan yang lain. Sikit je. Dalam ni ada dalam 44 ekor lagi. So esok lah saya update macam mana saya tukar air dia. Okay. Okay, sekarang pukul 10.31 malam. Saya dah siap lah. Saya dah tutup, takut abuk masuk apa. Okay, kita tengoklah esok. So what's up gang, sekarang dah pukul 10.41 pagi. Sekarang bolehlah kita teruskan dengan pemindahan air, penukaran air kat dalam cup. Okay, okay, cup semua saya dah turunkan. Ada lagi 2 kat sana lagi. So cara dia mudah je. Ambil saw bulat. Okay, so ikan. Okay, so ikan. So ikan. Jatuh. So kena buat satu-satu lah. So saya akan buat semua. Nanti saya akan update balik. Okay, okay, last. Tinggal lagi 2 ekor. Yang lain semua saya dah jar. Saya dah tukar bekas. Okay, tinggal lagi 2 ekor. Okay, jom kita habiskan. Alright, alright, alright. Okay, okay, okay. Thank you.
Okay. Kalau korang nak tengok kenapa kita perlu tutup bekas ikan, okay, ini antara puncanya. Nampak ada kepak serangga. Ini saya pun tak perasan. Sebab tak ada apa-apa kesan kat ikan. So memang kena tutup lah air. Tapi biasa saya tutup pandang. Okay, untuk video kali ni tu je cara saya tukar air ikan. Okay.